Wilayah Banjarnegara merupakan lokasi berpotensi longsor. Bahkan titik rawan di daerah ini tersebar di puluhan tempat. Fakta ini berdasar hasil penelitian tim investigasi khusus di lokasi bencana. Tim khusus dari Fakultas Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada temukan di kawasan Karangkobar, Banjarnegara memang terdapat sejumlah retakan tanah. Kondisi ini berpotensi longsor saat hujan lebat mengguyur. Ya, kacaunya sistem drainase di daerah permukiman juga memperbesar kemungkinan terjadinya longsor. Dan pada 2006 lalu Banjarnegara juga pernah dilanda longsor. Kala itu longsor terjadi di Kecamatan Banjarmangu dan menelan 90 korban jiwa. Terkait potensi hujan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi hujan masih akan mengguyur kawasan Banjarnegara dan sejumlah area di Pulau Jawa serta Bali hingga akhir pekan. Hal ini terjadi karena besarnya pertumbuhan awan dan fenomena pertemuan angin utara dan selatan.